Hai guys dan selamat datang. Peranti yang ditunggu-tunggu peminat Xiaomi kini tiba di Malaysia dengan penampakan rupa yang serba baru. Xiaomi Redmi Note 7 adalah pengganti kepada Xiaomi Redmi Note 6 Pro yang dilancarkan pada tahun lepas. Xiaomi kebelakangan ini telah menjadi semakin matang dengan pasaran tempatan dan menempa nama antara peranti mampu milik paling berbaloi untuk dibeli sebelum ataupun selepas pengeluaran jenama Poco. Xiaomi Redmi Note 7 ini didatangkan bersama skrin sebesar 6.30 inci. Nampaknya trend skrin semakin membesar diteruskan pada model mereka. Ini adalah perkara yang bagus kerana mengikut perkembangan semasa terhadap permintaan skrin yang lebih besar. Walaupun begitu, ia akan menjekat sedikit ruang untuk menaikkan resolusi kepada lebih tinggi, namun ianya bukanlah perkara yang perlu dirisaukan. Ia masih lagi dapat menawarkan pengimejan yang baik Full HD Plus dengan jenis panel IPS LCD, dilindungi dengan kaca Corning Gorilla Glass 5. Tidak lupa juga ia menawarkan takuk sejenis Dewdrop yang mana lebih kecil daripada takuk pendahulunya. Perubahan yang pasti peminat Xiaomi akan suka adalah rekaannya telah menerima sentuhan yang baru. Sebelum ini, siri Note disaluti dengan kemasan aluminium yang dianggap baik ketika itu. Gaya kini sudah berubah yang mana kaca adalah material premium yang baru walaupun telah digunakan pada tahun 2010. Xiaomi Redmi Note 7 mempunyai kemasan kaca yang terpendam di dalam bingkai, menjadikannya ketiadaan lengkung dan bergantung pada bingkainya sahaja. Port sambungan pula melihat di bahagian atas, peranti ini didatangkan bersama IR Blaster untuk mengawal peralatan yang menyokong. Contohnya adalah penghawa dingin, kipas, TV dan sebagainya. Kemudian 3.5mm biji audio bertempat di sisi yang sama. Kanan peranti melihat butang kuasa dan butang arah suara, bergerak ke bahagian bawah pula menggunakan sambungan USB-C untuk pengejasan dan pembesar suara. Walau bagaimanapun, pengimbas siap jari masih diletakkan pada bahagian belakang, yang mana jika dilihat peranti tahun ini, kebanyakannya sudah menggunakan pengimbas siap jari di dalam skrin. Tetapi ianya dapat dilakukan jika peranti tersebut menggunakan OLED display untuk membolehkan bacaan siap jari. Kelebihan pengimbas ini adalah kepantasan yang ditawarkan lebih baik dan tahan lasak. Ianya dikuasakan oleh chip pemprosesan Snapdragon 660, RAM sehingga 4GB dan storan sebesar 64GB untuk menyimpan gambar ataupun penggunaan yang lain. Sistem operasi Xiaomi juga tidak kurang hebatnya dengan penawaran MIUI 10 berasaskan Android 9 Pie. Antara muka ini didatangkan bersama ikon 2D warna-warni yang ceria, sekaligus memberi penampakan moden walaupun menggunakan skrin sejenis IPS LCD serta skrin multitasking yang lebih terbuka. Walaupun ia dimuatkan Android 9 Pie, Xiaomi masih belum menyertakan digital balance seperti Huawei, Samsung malah Pixel yang menggunakan digital well-being. Kualiti pengimejan juga penting pada mana-mana peranti, tidak kira berharga RM1,000 ke bawah atau RM3,000 ke atas. Di situlah Xiaomi bangun dengan meletakkan kamera sebesar 48MP. Secara asalnya, ia meletakkan saiz gambar 12MP sahaja untuk penggunaan Pixel Binding. Anda boleh melangkau tetapan ini untuk menggunakan resolusi penuh 48MP itu. Walau bagaimanapun, Xiaomi tidak membenarkan rakaman 4K walaupun SoC yang digunakan berkemampuan membuat rakaman tersebut. Kamera hadapannya pula bersaiz 13MP untuk menangkap gambaran selfie berserangan dan sebagainya. Ketahanan bateri belum lagi diuji, ia memuatkan bateri berkapasiti 4000mAh yang mana siri Note terkenal dengan ketahanan bateri yang lama dan sentiasa menawarkan pilihan yang terbesar. Perlu diingatkan, ia tidak menyertakan sensor NFC untuk membuat pembayaran tap to pay ataupun sambungan Bluetooth secara mudah. Peranti Xiaomi Redmi Note 7 bakal menjadi bualan ramai lagi apabila mereka menyertakan model kamera terbaru 48MP. Tambahan lagi bentuk rekaannya yang menawan, kemasan kaca yang cantik pasti menjadi tarikan tahun ini. Anda boleh dapatkannya bermula 27 Mac ini di kedai Xiaomi berdekatan atau kedai atas talian pada harga bermula RM679 untuk 3GB RAM, 32GB storan, RM799 untuk 4GB RAM dan 64GB storan, atau lebih tinggi RM128GB storan pada harga RM949 dengan pilihan warna Neptune Blue, Nebula Red dan Space Black. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.